Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wassalama tasliman kathira amma ba'd Alhamdulillah Rabbil Alamin Bertemu lagi di channel saya Rizky TV Gimana kabarnya teman-teman di bulan Ramadan ini InsyaAllah hari ini kalau tidak salah kita masuk ke malam yang ke-10 ya Uh, semoga teman-teman dilancarkan puasanya dan semoga tetap istiqomah membaca Al-Quran ya. Tips sedikit teman-teman, kalau tahun lalu mungkin kita belum hatam Al-Quran, insya Allah kita usahakan di tahun ini kita bisa hatam, meskipun hanya satu kali. Dan teman-teman yang sudah biasa menghatamkan satu kali, diusahakan tambah target lagi dua atau tiga kali. Yang jelas kita usahakan agar tahun-tahun sebelumnya kita tidak sama ya, artinya kita usahakan di tahun ini, tahun yang, yang, yang terus yang akan datang, agar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Paling minimal, terus eh, tetap eh, seperti itu, ya. Tidak berkurang artinya, ya. Nah, teman-teman, insya Allah hari ini kita sedikit belajar tentang eh, bagaimana mempelajari irama atau tutorial belajar irama jiharkah dari meraih surah Al-Fatihah. Sebenarnya sudah banyak teman-teman juga yang buat tutorial seperti ini, tapi tidak ada salahnya juga dari ilmu yang saya miliki yang hanya sedikit ini untuk sama-sama saling berbagi dengan teman-teman. Baik, teman-teman, terutama bagi teman-teman yang mungkin punya jadwal padat, jadwal full di tahun ini untuk menjadi imam tarawih di beberapa masjid, mungkin bisa diterapkan. Nah, untuk memulai Irama jiharkah ini dari mulai surah Al-Fatihah, tidak ada salahnya kita mengetahui bagaimana bacaan takbiratul ihram yang sesuai dengan irama jiharkah. Kita contohkan dan ini salah satu cara untuk bisa membuat kita ingat irama jiharkah yang akan kita mulai nanti pada saat membaca surah Al-Fatihah. Biasanya jika takbiratul ihramnya itu berbeda bukan menggunakan irama jiharkah, biasanya imam itu akan lupa terkecuali ini pengecualian bagi yang sudah terbiasa membawakan surah yang sudah terbiasa membawakan irama jiharkah meskipun dengan takbiratul ihram yang tidak menggunakan irama jiharkah kita contohkan takbiratul ihram dengan menggunakan irama jiharkah kemudian dilanjutkan dengan membaca surah al-fatihah Allahu akbar sekali lagi Allahu akbar atau dengan yang lain misalnya. Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian bagi teman-teman yang menjaharkan bismillahnya Ada beberapa cara atau ada beberapa model irama Cara bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim Atau mungkin model yang lain Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan dengan surah Al-Fatihah ya. الحمد لله رب العالمين سكاي لاجي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو للمشاهدين الذين يريدون أن يضيفوا ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا آمين. Seperti itu teman-teman, contoh sederhana saja. Intinya bagi imam yang sudah terbiasa membawakan langgam jiharkah ini, tidak perlu juga harus terpaku pada takbiratul ihramnya dengan menggunakan irama jiharkah karena sudah terbiasa. Namun bagi teman-teman pemula yang baru ingin mencoba menggunakan irama jiharkah ini untuk membawakan pada sholat berjamaah atau imam tarawih maka tidak ada salahnya untuk lebih membuat irama tersebut akan menjadi teratur dan takbiratul ihramnya ini termasuk salah satu irama pembuka yang yang cukup membantu agar sang imam nanti ketika akan membawakan al-fatihah irama jiharkah berikutnya juga dengan ayatnya tidak salah namun sekali lagi ini untuk pemula dan bagi yang sudah terbiasa Ya, tidak perlu terpaku dengan harus takbiratul ihramnya atau bismillahirrahmanirrahimnya itu dengan irama jiharkah, terlebih mungkin bagi teman-teman yang lebih memilih untuk mensyirkan, tidak membaca keras, eh, apa bismillahnya, maka ini perlu eh, latihan yang cukup banyak ya, agar terbiasa. Salah satu contoh, misalnya ini contoh imam yang tidak menggunakan irama jiharkah ketika takbiratul ihram kemudian. Tidak menjaharkan atau tidak mengeraskan bacaan Bismillahnya Namun ini bagi imam yang sudah terbiasa Contoh misalnya ini irama jiharkah Ini contoh yang bukan irama jiharkah Takbiratul ihram. Allahu akbar Ini jelas bukan irama jiharkah Takbiratul ihramnya. Sekali lagi Allahu akbar Tapi karena sudah terbiasa Seorang imam membawakan irama jiharkah maka insyaallah dia tidak akan terpaku dengan model irama ketika takbiratul ihramnya. Kita contoh langsung kita mulai dari takbiratul ihram dengan al-Fatihah. Ini untuk imam yang mensyirkan atau merahasiakan bacaan bismillahnya. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil <tuh> alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Nah, intinya teman-teman, keduanya tersebut bisa diterapkan, e, yang bisa menerapkan tanpa takbiratul ihram, irama jiharkah, tentu imam yang memang sudah terbiasa, yang tidak terpaku dengan irama pembuka, ataupun tidak terpaku dengan bismillahnya harus irama jiharkah, dan teman-teman yang pemula juga bisa menerapkan ini, apalagi memang sudah terbiasa membawakan irama jiharkah itu salah satu tips mudah dari saya mungkin videonya sekian dulu teman-teman insyaallah kita sambung nanti kita akan membuat tutorial uh, imam sholat berjamaah dari mulai surah al fatihahnya kemudian dengan ayatnya insyaallah kita mulai dengan uh, di video berikutnya kita akan mulai dengan surah al fatihah tutorial Irama jiharkah menjadi imam yaitu dari surah al fatihah dan kita akan bawakan surah-surah dari mulai juz Insya insyaallah demikian teman-teman video singkat hari ini السلام عليكم ورحمه الله وبركاته